Ya pemirsa, Komisi Pemberantasan Korupsi melakukan diskusi bersama media terkait upaya pencegahan tata kelola dunia usaha pertambangan batu bara di Jambi. Diskusi ini digelar pada Rabu 13 September 2023 di ruang pola kantor Gubernur Jambi. Komisi Pemberantasan Korupsi menggelar diskusi bersama sejumlah media di Jambi dengan tema urgensi pencegahan korupsi dan tata kelola dunia usaha pertambangan batubara di Provinsi Jambi pada Rabu 13 September 2023 sore di ruang pola kantor Gubernur Provinsi Jambi. Kegiatan ini menghadirkan tiga orang narasumber yakni Direktur Anti Korupsi Badan Usaha KPK Aminuddin, Sekretaris Daerah Provinsi Jambi Sudirman, dan Ketua Asosiasi Pengusaha Batubara Provinsi Jambi Freddy Haris. Dalam pemaparannya, Direktur Anti Korupsi Badan Usaha KPK Aminuddin mengatakan, jika titik rawan terjadinya korupsi terbesar ada di dunia usaha, maka dari itu usaha pertambangan menjadi salah satu titik yang paling rawan praktik korupsi di dalamnya. Menurut Aminuddin, jika pungutan yang terjadi saat ini nilainya cukup fantastis karena nilai itu dianggap sangat besar namun tak masuk ke dalam pendapatan daerah. Aminuddin menyebut dalam perusahaan yang memiliki IUP dikenakan biaya per tahun mencapai Rp880 juta, sedangkan pungutan untuk truk dengan tarif per trip yang melintasi jalan umum juga ada yang mana jika dikalkulasikan selama satu tahun mencapai Rp150 miliar. KPK memberikan warning agar hal tersebut tidak terus terjadi, sehingga dapat membantu berjalannya usaha pertambangan dengan sebaik mungkin. Tentunya pula KPK mendorong agar Pemprov Jambi segera berupaya membangun jalan khusus angkutan batubara. Masih menggunakan sarana darat, truk. Ya jumlahnya tadi kalau di JJ panjangnya 117 km Pak ya? 112 km. Itu kalau di JJ itu truk untuk mengangkut sekian itu per day. Bayangkan itu dampaknya bagi masyarakat Jambi apa pasti macet. Ya pada jalan gajah aman berdebu, kecelakaan lalu lintas cenderung tinggi dan seterusnya. Nah ini ada poin pertama terkait dengan pemberian nomor lambung truk angkutan batubara. Ternyata ya ini sebabnya karena memang belum ada jalan khusus. Bagaimana diamankan di Perda 1/2015 harusnya itu mulai digagas karena itu manfaatnya jauh lebih baik lebih banyak ketimbang perkembangan batubara itu melalui jalan umum. Error. Yang berikutnya masih ada yang pungutan, kita langsung lihat pungutan. Kita dapatkan informasi bersama pungutan per rit itu sekian rupiah. Kalau kita kalikan dengan jumlah truk yang ada, ketemuan sehari itu ada pungutan yang dilakukan oleh oknum tertentu itu sekitar 880 juta per hari. Kegiatan ini juga merupakan rangkaian acara Roadshow Bus KPK yang bertujuan untuk memberikan pencegahan atas tindak pidana korupsi. Diskusi diikuti oleh sejumlah wartawan media yang ada di Kota Jambi, yang terdiri dari media cetak, elektronik maupun online. Lina Liska, JEK TV, melaporkan.